irama asli atau irama Melayu merupakan satu warisan yang menjadi satu identiti terhadap muzik serta masyarakat Melayu itu sendiri. Orang Melayu mempunyai budaya dan kebudayaannya yang kaya dengan kesenian dan kehalusan dari segi tutur kata dan bahasa. Ia diterjemahkan di dalam lagu-lagu yang dihasilkan oleh penggiat seni muzik yang terdahulu. Kini di tengah kerancakan irama moden seperti rock, rap, pop, belada, jazz, hip-hop dan sebagainya, lagu irama asli kurang mendapat perhatian dalam dunia muzik antarabangsa. Ia semakin tenggelam dan hanya dipersembahkan dalam majlis-majlis resmi dan kebudayaan sahaja. Penyanyi-penyanyi angkatan baru dunia hiburan pada waktu ini pula tidak ramai yang berkebolehan melagukan irama lagu-lagu asli dengan baik. Dalam usaha itu bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-69 tahun, acara malam-malam keraian diteruskan lagi dengan mempersembahkan bintang asli rama yang dianjurkan oleh ahli-ahli jawatankuasa malam-malam keraian dan dikendalikan oleh stesen radio televisyen Brunei daerah Temburong. Hadir selaku tetamu kehormat Dayangku Nur Izzati binti Pingiran Omar, pegawai pentadbir pelatih Jabatan Daerah Temburong. Turut hadir Awang Zainuddin bin Haji Ahmad Zaini, pengurus stesen RTB Daerah Temburong selaku pengurusi bersama acara malam-malam keraian, penghulu mukim dan ketua kampung, pegawai dan kekitangan di jabatan-jabatan kerajaan serta ahli-ahli jawatankuasa perayaan. Pertandingan ini mendapat sambutan yang cukup menggalakkan yang disertai seramai 15 penyertaan dengan membawakan lagu-lagu irama asli yang penuh dengan tata susila yang tersendiri. Jadi tujuannya bintang asli arama ini diadakan adalah untuk menyemarakkan ya sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuannya Negara Brunei Darussalam yang ke-69 tahun bagi Daerah Temburong, khususnya bagi malam-malam keraian yang diselitkan ya bersempena dengan sambutan perayaan bagi Daerah Temburong ya. Di samping itu juga ia memberikan peluang kepada penduduk Daerah Temburong supaya akan dapat turut serta ya dalam bintang asli alamat ini, khususnya kepada mereka warga veteran ya yang berada di Temburong ibu umur 35 tahun ke atas. Di samping itu juga ia merupakan salah satu untuk kita ini sama-sama mendengarkan dan juga memperkenalkan ya kepada golongan-golongan belia dan juga remaja-remaja daerah ini untuk mengetahui dan juga mendengarkan lagu-lagu asli arama ini yang apa kata orang kurang ya mendapat sambutan daripada belia-belia kita ini dan juga mendengar dan mereka lebih apa kata orang gemar mendengar lagu-lagu moden. Ini adalah salah satunya menarik lagi kepada belia-belia kita ini juga remaja untuk mendengarkan lagu-lagu asli irama ini ya. Jadi alhamdulillah dalam bintang asli irama pada tahun ini ada dua kategori dipertandingkan, iaitu pertandingan solo lelaki dan juga pertandingan solo wanita ya, di mana ia terbuka kepada rakyat dan juga penduduk Daerah Temburong yang bermastautin di Daerah Temburong ini sahaja ya. Jadi lagu hendaklah berkonsepkan asli dan juga lagu tradisional Melayu, bukan lagu dangdut, lagu 60-an, lagu agogo, dan boleh juga membawakan lagu keroncong dan juga joget dibolehkan untuk dalam bintang asli irama ini ya. Dan kita lihat juga dan kita dengar di antara lagu-lagu yang didendangkan pada malam ini, iaitu lagu Patah Siti Payung, lagu Patah Hati Seri Banang, Laksmana Mati Dibunuh, Sekapul Sirih dan juga Seulas Pinang ya. Pemilihan lagu seperti yang saya katakan tadi, pemilihan lagu hendaklah lagu-lagu asli dan juga lagu-lagu tradisional Melayu ah, kerana banyak sebetulnya ya yang seri, yang daripada kita dengar lagu-lagu asli dan juga lagu tradisional Melayu ini banyak berunsurkan nasihat ya, sama ada lagu daripada sindiran ataupun nasihat ya. Ini sebenarnya yang kurang kita ketahui dalam golongan remaja ataupun belia-belia daerah ini. Inilah sebetulnya hari inilah apa kata orang kita ucapkan syabas saja juga kepada penganjur ya mengadakan bintang asli irama ini untuk membuka ya mata dan juga telinga kita ni, khususnya masyarakat Daerah Temburong ini akan mendengarkan lagu-lagu asli dan semoga akan dapat melahirkanlah belia-belia yang sememangnya bertanggungjawab menjaga dan juga mengekalkan khazanah-khazanah Melayu sampai bila-bila ya.
Bintang asli Rama disediakan dengan persembahan nyanyian daripada salah seorang hakim pertandingan dan juga daripada Awang Zainuddin bin Haji Ahmad Zaini, pengurus stesen RTB daerah Temburong, selaku pengurusi bersama acara malam-malam kerakyat. Penyampaian hadiah kepada para pemenang telah disampaikan oleh tetamu kehormat majlis. Lagu-lagu asli mempunyai keunikannya yang tersendiri dari patah lagu, gaya lenggok suara dengan alunannya yang merdu dan lembut, berbeza dengan jalur muzik yang ada sekarang. Dan walaupun lagu-lagu berirama asli telah berusia puluhan tahun, namun ia masih ada sehingga sekarang walaupun telah menunggak arus yang sangat deras. Terpulanglah kepada kita sebagai masyarakat Melayu untuk mempertahankan sejarah lisan kita.